asal Tuhan Yesus seluruh untuk menyapa kita semua. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah. Sekalian, perkenalkan nama saya Lee Sudianto selaku Product Manager Performance. Berikut ini adalah rekan saya, Bapak Polimar. Ya, selamat siang Bapak Ibu pelanggan sekalian atau customer. Mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan saya. Saya Maret di sini sebagai Sales Manager dari Sport Performance. Dibuat produksi. Lalu kemudian pada tahun 1972 didirikanlah perusahaan resmi yang diberi nama PT Wakta Agung. Pada tahun 1972 dengan luas areal mencapai dan mulai memproduksi produk yang diekspor ke luar negeri pada tahun 1987, diikuti berbagai merek yang bisa dilihat di sini. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tahu Adiles yang kemarin-kemarin itu apa sih? Mungkin kebanyakan dari kita tahu Adiles adalah sepatu sekolah, juga mungkin sandal atau sepatu yang berhubungan dengan festival Lebaran. Dan kurang lebih inilah contohnya. Dan menghasilkan beberapa produk antara lain mungkin AD1, AS5 dan berbagai serial AS lainnya yang pasang ini ya. Terima kasih. Nah, dari sini inilah yang menjadi fokus utama kita. Jadi pertama kita akan mengembangkan dulu untuk produk basket. Dari apa yang sudah ada kita upgrade ke level yang lebih mumpuni dalam hal performa tentunya. Sudah analisa aparat ini karakternya gimana, jadi semua gerakannya, cara mainnya dia bagaimana, gitu itu kami sudah analisa, terus semua detailnya kita sudah cek. Nah, karakternya Abraham itu pemainannya Abraham yang cepat, agresif dengan gerakan-gerakan yang powerful dan multidirectional. Nah, itu kami semua konsepnya masukin ke sepatunya. Kalau desainnya kan identity AD1 ada yang lanjut, jadi kayak ini strap fungsinya juga, terus yang di counter, yang di support gitu kan, ada siluetnya kan memang tetap ada identitinya, tapi secara konstruksi di dalam totalnya berubah. Paling beda konstruksi di dalam, ada yang teknologi baru kami yang Evolve Plus formnya, terus plus yang hardcore chain, jadi supaya kakinya lebih stabil. Terus ada insole-nya kita tambah upgrade, jauh lebih bagus, lebih tebal, lebih empuk. Jadi mungkin orang yang coba pakai pasti bisa merasa. Maksud itu kita bisa lihat di bagian insole juga. Nah, saya terinspirasi dari sinar matahari pagi di Pulau Bangka, tempat lahirnya Abraham. Karena sinar matahari pagi yang memberi kita semangat untuk melakukan yang terbaik. Tadi udah pernah ya, di sini saya sebagai perwakilan dari Adiles Adi. Tapi ini sebelum saya menjelajah lebih jauh lagi Adiles Running, kita akan membahas ada apa aja sih di Adiles Performance kali ini. Inovasi-inovasi yang terbaru apa yang ada? Pertama ada Metaskin. Jadi mungkin teman-teman bisa maju ke depan, mungkin kalau ingin melihat bagaimana simulasi kira-kira telur ini ya, apakah akan pecah atau tidak. Kalau mau maju, mau lihat silakan. Boleh, silakan. Untuk menyaksikan teknologi yang kita temukan dan ini benar-benar terjadi. Jadi mungkin ditahan dulu biar kameranya sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Ini adalah inovasi yang terbaru dari Adiles Performance. Kita lihat 3, 2, 1. Boleh berdua kan? 3, 2, 1. Dua. Boleh beri tepuk tangan. Terima kasih. Itu adalah teknologi. Ini benar-benar telur ya. Satu lagi. Boleh beri tepuk tangan. Ini teknologi yang kita temukan, Bu Mia.
disemangatkan oleh ibu tari tentunya, dan menjadi semangat dinas untuk bisa menciptakan selanjutnya produk-produk unggulan di running performance. Terima kasih bisa kembali ke tempat kedua Saiko, dan tentunya kita akan memberikan apresiasi kepada Abraham dan Bu Udah Jalan di sekit selaku direktur dari Asato Artis Group. Kami persilakan Abraham untuk bisa ke angkat kata kamu rumah sakit bisa merapat siap. Yang pertama kita akan ada lagi, kita akan menandatangani sepatu AD2 Cyclone tentunya, dan ini akan ada di pasaran di tanggal 30 September 2022. Jadi Bapak dan Ibu kalau penasaran nanti bisa cek Instagram kita. Oleh dokternya kali ini ya, untuk tinggal harus AD2 Cyclone. Dan saat ini kita akan melihat proses penerbangan yang akan dilakukan oleh Abraham Damar Rahita. AD2 Cyclone. Oleh dokter yang paling mulia, Abraham Damar bisa kembali, Ibu Sani juga bisa kembali, Mr. Kim juga bisa kembali. Semoga kita bisa menciptakan produk-produk adik-adik berikutnya untuk bisa masuk di pasar Indonesia. Terima kasih. Sebenarnya kita akan selalu berkolaborasi dengan para atlet-atlet pro, community performance tentunya yang ada di Indonesia, untuk lebih bisa mengenal produk kami Bapak Ibu di pasar Indonesia. Dan spesial sekali hari ini kita akan hadir di pasar Indonesia. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Sama-sama kita buka 1, 2, dan 3. Inilah produk unggulan dari kami Bapak Ibu. Dan sekarang juga Bapak Ibu bisa mulai mengenal produk-produk kami, melihat produk-produk kami, dan di marketing-marketing kami akan membantu. Lagi ngapain nih? Hah? Lagi jualan cepat. Yang ini ada pak. Ini size 41 ada. Ada. Oh juga mau? Oh, ya? Yang warna hijau sama yang unyu-unyu. Iya itu lucu banget. Kayaknya abis ini main unyu-unyu aja deh buat kemarin ya. Boleh. Sampai akhir tahun kemarin unyu-unyu aja kayaknya. Installnya masih yang AD1. AD1 installnya udah baru semua. Oh, udah enggak kayak yang lama. Lama udah baru. Strukturnya udah sama sama ya. Sama yang satu kiri. Oh, sama satu. Coba review dong, review. Tentunya Bapak dan Ibu bisa merasakan. Kan udah AD2 dia udah pakai yang ini. Jadi apa? Pak. Jadi ntar tiap bulan keluar warna baru. Udah bentuknya udah sesuai banget sama kaki gua. Udah cocok banget sama gaya main gua. Ini warna prawira kan? Kan SM harus juara liga, jadi warnanya warna SM.